Pagi tadi kita adakan majlis mesyuarat kerja di antara menteri-menteri kerajaan persekutuan, Tan Sri Ketua Seusaha Negara, Ketua Suzuki, Ketua Seusaha Perbandaran, KPPA, KSU Ekonomi dan kementerian-kementerian lain bersama TPM, Ketua Menteri dan Menteri-Menteri dan pegawai-pegawai Sabah. Ini saya jadikan amalan dalam tiap kali kita kunjung ke negeri. Kerana untuk menjamin projek rakyat itu dijalankan, ia tidak boleh hanya dikendali, dipantau dari Putrajaya. Harus mendapat maklumat, taklimat seperti disampaikan oleh Seusaha Kerajaan Negeri sementara tadi. Kita kenal pasti masalah banjir, masalah air, masalah jalan berlubuk berlubang, masalah pen bonio, masalah bekalan elektrik, masalah kekurangan sekolah di Kota Kinabalu. Semua ini dapat diluahkan dan kita ambil perhatian. Dan ini dia semangat Kerajaan Madani mendengar dan insya Allah melaksanakan dengan sebaiknya. Dan saya ucapkan khusus kepada Ketua Menteri kerana menunjukkan kesungguhan, tidak menggunakan majlis sekadar menceritakan yang baik, kemajuan-kemajuan, tetapi menceritakan secara terang apa dia masalah pelaksanaan, mengapa lewat pelaksanaan, mengapa projek yang diluluskan tidak dilaksana ikut jadual, dan apa keperluan-keperluan baru yang kami di peringkat persekutuan harus dengar dan kita cari jalan. Apakah langkah berikutnya? Umpamanya kemiskinan tegar yang menjadikan fokus utama dalam pentadbiran Kerajaan Madani. Alhamdulillah dalam tempoh satu tahun jumlah dari 25,000 tinggal di sekitar 12,000. Dalam tempoh sebulan ini saya telah mengarahkan Ketua Pengarah Unit Penerasan ICU Jabatan Perdana Menteri bersama Kerajaan Negeri dan semua agensi berkenaan agar bermesyuarat supaya jumlah 11,000 ini dapat dikurangkan dengan sebanyak mungkin dalam masa sesingkat mungkin. Kita pacu pertumbuhan. Kita mahu pelaburan datang. Hotel-hotel kita penuh dengan pelancong. Tetapi kita punya tanggungjawab moral yang besar. Miskin tegar harus dinoktahkan di seluruh negara kita dan termasuklah Sabah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri kerana jumlah itu dicapai dengan meyakinkan dalam masa singkat dan saya percaya insya Allah dalam masa singkat ini kita dapat mengurangkan dan kalau mampu pada tahun ini juga menoktahkan. Di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Perak, Pulau Pinang, alhamdulillah kemiskinan tegar telah dapat dinoktahkan. Jadi dengan beberapa langkah lain, saya percaya di Sabah, walaupun masalah di Sabah lebih rumit kerana kedatangan, pencerobohan dan penerobosan di kawasan-kawasan sempadan, tetapi saya percaya dan saya berikan dukungan penuh kepada Kerajaan Negeri di bawah pimpinan sahabat saya Datuk Seri Haji untuk menerajui dan menyelesaikan masalah-masalah bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Hubungan baik ini memberi manfaat kepada persekutuan, kepada negeri dan utamanya kepada rakyat. Umpamanya kita tambah beberapa peruntukan termasuk pembangunan sosioekonomi Bumi Putera Sabah dan Sarawak dalam program ICU JPM 36.91 juta program khas anak negeri Sabah dan 34.63 juta program khas Bumi Putera Sarawak untuk tahun 2024.